Gue main sepeda udah lama banget ya. Dari kecil gue main sepeda, dari SMP kali. Awalnya biasa main sepeda mini dan BMX. Emang dari dulu suka yang agak-agak ekstrim-ekstrim gitulah. Terus sempat masuk zamannya era tahun 80-an tuh, sempat masuk zaman era sepeda tinggi. Nah di situ ada, kalau lu pada tahu, zaman itu ada klub namanya Raya Bicycle Gang RBG. Nah itu gue salah satu foundernya. Sekarang kesibukan gue itu lumayan padat, pulang malam, sehingga waktu gue main sepeda itu berkurang banget. Even weekend pun gue kerja. Di mountain bike, gue tuh hobi free ride. Kalau lu semua tahu kan, sepeda free ride zaman dulu itu berat-berat banget. Sementara teknologi juga masih, ya kalau dibilang masih minim. Jadi sepeda yang untuk free ride itu identik dengan sepeda yang kuat, sehingga materialnya juga masih material yang berat untuk menunjang ke kekuatan si sepeda tersebut. Nah sekarang dengan teknologi sepeda yang semakin maju, dengan ditemukannya material-material baru, titanium, karbon, akhirnya segala sesuatu, even frame maupun parts-nya itu jadi lebih jauh lebih ringan. Kalau ngomongin injury, cedera, gue udah sering banget. Sampai sekarang pun gue masih ada pensi di kaki. Ya buat kenang-kenangan lah. Ya itu udah menjadi resiko. Itu sih tidak membuat gue kapok ya. Itu justru tantangannya sih, itu bagaimana besok-besok kalau riding jangan sampai patah lagi, jangan sampai luka lagi. Itu enaknya, funnya mountain bike. Gua Abi, itu pengalaman gua sama sepeda gua. Kalau lo? Mister, call it, man, don't you hear me trouble?